I want you to join me. We can rule together and bring a new order to the galaxy. Don't do this, Ben. Do you want to know the truth about your parents? You know the truth. Say it. They're filthy junk traders who sold you off for drinking money. The dead in a pauper's grave in the Jakku Desert. You come from nothing. You're nothing. But not to me. Join me. Pada The Last Jedi, Kylo Ren memberitahu Rey bahwa orang tua Rey adalah pedagang sampah yang kotor. Namun wawancara J.J. Abrams dan Daisy Ridley baru-baru ini mengisyaratkan sebuah kemungkinan lain. Karena kebiasaan di dunia Star Wars, di mana midi-chlorian atau kekuatan Force yang tinggi diwariskan dari orang tua Jedi ke anaknya, kita jadi menebak-nebak. Siapa sih orang tua kandung Rey? Di The Force Awakens, kita dituntun untuk percaya bahwa ini akan menjadi pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu di dalam saga ini. Karena bahkan di episode awal pun diceritakan bahwa Rey menunggu-nunggu orang tuanya untuk datang menjemputnya sedari ia kecil. Walaupun kita ditinggalkan pertanyaan tentang siapa ayah kandung Darth Vader, yang sampai detik ini teori terkuatnya adalah Palpatine itu sendiri, namun belum terjawab juga. Tapi, lupakanlah Darth Vader karena doi juga udah mati ya. Pertanyaan tentang orang tua kandung Rey seharusnya setidaknya terjawab di episode terakhir ini. Kemungkinan pertama, Luke Skywalker. Rey memiliki cukup banyak kesamaan dengan Luke Skywalker, mulai dari kemampuan terbang yang alami hingga sikap santai terhadap droid. Mungkin sebagai bentuk rasa kesepian mereka setelah ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Tentu saja kita tahu siapa Luke dan kedua orang tuanya yang sebenarnya. Sementara itu, Rey begitu yakin bahwa orang tuanya akan kembali sehingga dia menolak tawaran menjadi bagian petualangan Millennium Falcon dengan maksud ia bisa kembali ke Jakku untuk menunggu kedua orang tuanya yang belum pernah dilihatnya dalam setidaknya 15 tahun dan hampir tidak bisa mengingat secara jelas. Tapi yang jelas, itu penting banget bagi diri Rey. Setelah menonton The Force Awakens, penggemar Star Wars yang mengetahui informasi ini bertanya-tanya, apakah dia putri kandung Luke yang dikirim ke pengasingan untuk perlindungan dirinya sendiri? Lalu bagaimana dengan penglihatan yang Rey alami ketika memegang lightsaber, di mana Obi-Wan Kenobi memanggil namanya meskipun keduanya belum pernah bertemu sebelumnya? Mungkin saja ini ada artinya, atau mungkin teaser untuk kita biar kita lebih tahu ke depannya. Sebagaimana yang sudah gue terangkan sebelumnya, pada film The Last Jedi, kita diberitahu melalui sebuah adegan bahwa orang tua Rey adalah bukan siapa-siapa, atau mengutip kata-kata Kylo Ren, mereka adalah pedagang sampah yang kotor, yang rela menjual anaknya demi uang, lalu mereka mati di kuburan orang-orang miskin di planet Jakku. Melalui adegan dan percakapan ini, seolah-olah kita juga diberitahu bahwa Rey kayaknya juga tahu gitu, tapi denial. Jadi mungkin akan senada dengan judul filmnya, The Last Jedi. Nah, di alam semesta Star Wars sendiri disajikan tesis sebuah kehancuran karakter di mana masa lalu dapat menghambat masa depan. Dengan demikian, di tangan penulisnya, Luke Skywalker, salah satu pahlawan paling tulus di pop culture Amerika tentu aja, diperkenalkan kembali sebagai laki-laki tua, letih yang disiksa oleh rasa sakit, rasa penyesalan, dan rasa keraguan-raguan. Dengan mata pandanya dan janggutnya yang udah jadi uban. Lalu dijelaskan bahwa Luke menemukan kembali kekuatan dan kepahlawanannya dengan belajar menerima masa lalunya yang kelam bersama Kylo Ren. Terus dia mengajari Rey untuk menjadi Jedi. Dan setelah 40 tahun, franchise Star Wars berlangsung yang dimana cerita ini selalu menempatkan garis keturunan. Yakni versi Gen Z dari Luke Skywalker yang diturunkan melalui seorang wanita adalah sebuah kisah dongeng yang agaknya cukup menarik gitu. Tapi lebih dari itu ya, membuat orang tua Rey
menjadi seorang bangsawan di dunia Star Wars mengirimkan pesan yang solid kepada anak-anak yang mengalami Star Wars untuk pertama kalinya dari tahun 77 bahwa Anda bisa menjadi pahlawan tidak peduli siapapun orang tua Anda. Dari semua visual yang menakjubkan dan karya yang keren dari The Last Jedi, Disney melakukan perombakan besar pada serial ini dengan memangkas banyak cabang yang agaknya membengkak dan berlebihan dari alur cerita. Terbukti dengan terbunuhnya Snoke. Gak tahu, mungkin Snoke kok gampang banget gitu matinya. The Force Awakens yang ditulis oleh J.J. Abrams sendiri telah berhasil membuat kita bernostalgia dengan Star Wars dan mengingatkan kita atas karakter-karakter penting yang mungkin kita lupa dari saga Star Wars ini sendiri. Ketika saya menonton gala premiere Star Wars The Force Awakens di Plaza Senayan waktu itu, lalu mendengarkan sorak gemurai penonton yang riuh ketika Rey dan Finn naik Falcon untuk pertama kalinya. Tapi memang paling nyaman menelusuri kembali ketukan cerita lama atau ketika telinga kita dilanda oleh suara rentetan benda yang terdengar akrab dari desingan-desingan pedang Jedi. The Last Jedi, di sisi lain, membuat misteri keturunan Rey ketika ia dihadapkan dengan Kylo Ren dan pemimpin tertinggi Snoke dan pemberontak. Apa yang muncul adalah cerita yang lebih ramping, lebih sempit, dengan ruang bagi para karakternya untuk mengalami sebuah sisi emosional yang mungkin cukup kompleks. Sekarang Abrams kembali ke kursi besar sebagai sutradara, dan ceritanya juga kembali ditulis George Lucas itu sendiri untuk film penutupnya ini adalah The Rise of Skywalker. Jadi mungkin segala pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak fans akan terjawab dengan sempurna. Semoga saja ya. Di sebuah interview dengan Entertainment Weekly, pemeran Rey sendiri, yakni Daisy Ridley, bilang dengan nada yang cukup membuat kita bertanya-tanya. Dia bilang, masalah orang tuanya tidak akan terpuaskan, baik bagi Rey maupun bagi penonton. Entah Daisy mau kasih kejutan atau gimana, kita tunggu aja. Apalagi Star Wars ini kan universe-nya luas sekali. Jadi perlu pemikiran bertahun-tahun. Sementara di episode 8 sendiri, mengakhiri garis keturunan Skywalker sendiri dengan membunuh karakter Luke. J.J. Abrams sendiri membangun reputasinya dengan menceritakan kisah-kisah fiksi ilmiah yang cerdik dan inovatif di televisi Amerika. Dan gue tahu J.J. Abrams pertama kali dari serial TV Lost, yang gue tonton dari awal sampai habis, yang membuatnya sebagai salah satu penulis sutradara multi-billion dollar yang fokus di fiksi ilmiah sampai ya akhirnya dipercaya menghandle Star Wars, dan gue seneng banget waktu itu. Tapi nggak diragukan lagi lah ya. Oke, kembali ke Rey, kemungkinan kedua, Kaisar Palpatine. Karena alasan yang melampaui ekspektasi dari fans dan janji dari film sebelumnya untuk menemukan sebuah narasi baru yang tampaknya telah dikesampingkan untuk kembali ke Death Star lagi dan ke Death Star lagi ceritanya. Intinya, alur drama dari The Last Jedi yang jelas tidak mengungkapkan semuanya terlalu jelas. Seperti mungkin sengaja untuk disisihkan di episode terakhir, yakni The Rise of Skywalker. Beberapa wajah yang dikenal muncul sebagai hantu mengatakan kepada Rey bahwa Kylo Ren berbohong kepadanya. Entah bagaimana memanipulasi dia untuk percaya bahwa dia bukan putri Luke, atau milik Obi-Wan, atau Han, atau Leia, atau siapapun. Dalam sebuah upaya sia-sia agar Rey melupakan masa lalunya dan bergabung dengan Kylo Ren dalam penaklukan jahatnya terhadap galaksi. Mungkin aja nanti hantu Force dari Luke Skywalker akan keluar lagi dan memberitahu Rey, aku ayahmu nak, sebagai penghormatan kepada Empire Strikes Back mungkin. Atau mungkin ya, malah plotnya bakal jauh lebih baik dari itu. Tapi kalau The Rise of Skywalker menjauh dari pilihan-pilihan berani film-film pendahulunya, walaupun film Star Wars pertama adalah produk dari George Lucas sendiri, hal baru dan rasa kagum kita terhadap J.J. Abrams dan Disney sebagai perusahaan terbukti nggak akan meninggalkan cap asli dari serial sepanjang masa ini. Dengan Star Wars The Rise of Skywalker yang tinggal besok nih launching di Indonesia,
latar belakang Rey tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan. Sementara sutradara J.J. Abrams telah mengkonfirmasi bahwa asal-usul Rey akan dieksplorasi lebih lanjut dalam episode ini. Sebuah wawancara baru dengan sutradara ini menunjukkan film mendatang ini tidak akan membatalkan kisah Rey sebagai The Last Jedi. Entah ini trigger untuk menggoda fans atau gimana, gue juga bertanya-tanya. Jika kita percaya dengan Kylo Ren bahwa orang tua Rey tidak lain dan tidak bukan adalah pedagang sampah yang kotor, tapi teori-teori yang beredar di para fans Star Wars luar negeri telah mengklaim bahwa kakeknya Rey tidak lain adalah Kaisar Palpatine yang jahat. Kemungkinan berikutnya adalah salah satu dari Dewan Jedi. Banyak penggemar berharap bahwa orang tua Rey yang tidak kita ketahui bisa dari siapapun di Dewan Jedi. Menjadi kuat di The Force terlepas dari garis keturunannya mereka. Bisa jadi Obi-Wan, bisa jadi Qui-Gon Jinn. Sepotong informasi tertentu telah memecah belah kita nih guys sebagai fan Star Wars. Kemungkinan berikutnya, ya ini bukan siapa-siapa. Dalam sebuah wawancara yang lain, si J.J. Abrams ini sebagai sutradaranya dan penulis Force Awakens tampaknya mengindikasikan bahwa The Force sebenarnya tidak spesifik untuk garis keturunan atau keluarga manapun. Apakah Abrams menjaga cerita Rey tetap utuh di episode 9? Inilah yang dia katakan. Dengerin nih, udah gue terjemahin sesuai dengan kapasitas gue dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Adalah kesalahan mutlak untuk mengatakan bahwa Anda harus berhubungan dengan orang atau garis darah tertentu untuk memiliki kekuatan The Force. Karena saya masih kecil, salah satu hal yang paling mengharukan bagi saya adalah mengetahui bahwa siapapun bisa menjadi Jedi. Atau gue perpendek jadi kayak gini, siapapun bisa jadi Jedi. Meskipun respons Abrams tidak secara langsung menyebut-nyebut Rey, kutipan itu mengisyaratkan bahwa cerita masa lalu Rey sepertinya tidak akan dibatalkan dan nggak akan terlalu penting gitu. Jadi siapapun itu bisa jadi Jedi. Komentar Abrams juga dapat menyiratkan bahwa Rey sebenarnya bukan cucu Palpatine. Sejauh ini garis keturunan telah menjadi sangat penting bagi sejarah Star Wars. Tetapi itu nggak harus menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi juga, ya kan? Sementara komentar Abrams itu sendiri mungkin menyanggah bahwa Palpatine adalah ayah atau kakeknya Rey yang selama ini beredar di antara para fans. Itu mungkin mengonfirmasi lah ya kebocoran cerita-cerita yang beredar ini, yang mengatakan Rey akan menggunakan nama keluarga Skywalker di akhir episode 9, sesuai judulnya, The Rise of Skywalker. Dan karakter utama di trilogi terakhir ini kan memang kayaknya Rey dan Kylo Ren gitu. Jika The Rise of Skywalker menyatakan bahwa Rey terlepas dari garis keturunannya, maka masuk akal jika dia memilih warisannya sendiri, memilih dinastinya sendiri, menentukan darahnya sendiri nanti kayak mana. Ini sejalan dengan komentar dari pihak Lucasfilm itu sendiri tentang The Force dan warisannya. Singkatnya, mereka mengatakan bahwa The Force adalah dasar utama dari film Star Wars ini sendiri. Tanpa ada The Force, Star Wars itu nggak ada. Dan sangat menyeratkan bahwa yang penting adalah The Force, bukan orang yang menggunakan kekuatannya. Yang akan penting di episode terakhir ini, dan bagi masa depan semua film Star Wars ke depannya, bagaimanapun kita tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui semua jawaban tentang Rey. Oke, berarti kemungkinannya ada 4, Skywalker, Kaisar Palpatine, salah satu dari Dewan Jedi, dan yang terakhir bukan siapa-siapa. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. May the Force be with you, bitches.